So tu saya mereaction kali ni saya nak react video apa. So bersama pernah dengar Tower China pada hari ni. So saya ingat saya nak react satu short film baru daripada Mostar, iaitu Happy Chinese New Year, Mostar Chinese New Year 2021. So nak tahu apa reaction saya? Lain intro ni dulu. Nice to be ready. Yiga, zifala. Eh, anti yang. Zamala, wei shenme nan guo? Jin jin shi dong bi xin nian na. Eh, you just skin ne. Ke jin wei yi qi, wo men bu neng shang xue, ye jian bu dao ben you. Ben de mi. Ru guo jin nian ge qu nian yi yang, yao zen me ban? Ai, na shi qu nian de shi. Wo men qing zu nong li xin nian na, jiu shi yao yin jie xin de yi nian. Okay, komen saya pasal video tadi tu. Okay, baru aku tahu kenapa tajuk video tu adalah Happy Chinese New Year. Sebab kan new tu bermaksud lembu lah, sebab tahun ni tahun lembu lah kan. So ada benda yang memang aku tak expect. Contohnya macam ada anti yang Feng dengan Trilly Fashion. Okay, Feng tu tak sangka Feng ni dah muan tabiat lah. So dia ingatkan kepada Abang Kasim, abang dia, Captain Kaizo. Boleh kata adik dengan abang memang perangai sama je ke. Lepas tu yang Trendy Fashion tu, to be honest, Trendy Fashion tu memang aku dah lama gila tak dengar perkataan tu, sejak tahun 2017 kot. Nice tu dia punya bilik ini. Aku tak tahulah sama ada, sebelum ni aku pernah tengok bilik ini dalam satu iklan apa kata ya ya. So tak pastilah sama ada sama ke lain. So aku kalau letak dua gambar ni nak tengok perbandingan lah. So ya, 80% menggunakan bahasa Cina, selebihnya bahasa Melayu. So kalau tengok muka aku, muka aku shock je duk apa baca subtitle tu. Maklumlah tak faham bahasa Cina. So saya mengucapkan selamat tahun baru Cina, atau Gong Xi Fa Cai kepada apa yang menyambutnya, walaupun dengan tahun ni ada beberapa halangan lah. So semoga untuk tahun ni boleh menyambut dengan baik lah. So saya pastinya ada video saya untuk kali ni. So apa komen korang, saya sebarang komen korang boleh tinggalkan kat bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dia jumpa lagi di video akan datang. Bye.